sudah. Nah, kalau yang laki seperti ini, jadi dia mempunyai. Oke, masih di radar pertanian, pertanian untuk masa depan. Jadi, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara membedakan perkutut jantan dan perkutut betina. Biasanya, teman-teman yang ingin membedakan itu bingung. Nah, kalau yang ini, itu perkututnya apa, Pak De? Nah, ini perkututnya laki. Nah, yang pertama, kita nyari fisiknya. Biasanya itu fisiknya lebih besar ya, Pak De, ya? Biasanya lebih besar, terus buntutnya itu lebih panjang, beda sama yang perempuan. Nah, kalau yang perempuan seperti ini, dia kayak lebih kecil. Coba kita bedakan ya. Kita mau tangkap yang ini, Pak De, ya? Ini. Oh, udah. Nah, kalau yang laki seperti ini, jadi dia mempunyai paruh yang lebih besar. Nah, seperti ini, paruhnya agak bengkok seperti ini. Terus dari segi badannya itu lebih besar dan lebih gagah gitu. Kalau dilihat dari matanya seperti ini, matanya itu lebih mencolok, terus lebih tajam. Untuk yang di bulu, pas di bulu ininya itu lebih pekat, dan untuk badannya seperti sayapnya itu kayak lebih besar. Terus yang terakhir ini perbedaannya, yaitu di kakinya itu lebih mencekram. Ya, ini adalah sekilas kecil ya untuk ciri-ciri dari perkutut jantan. Nah, seperti ini ya perkutut jantan ini. Ini perkutut jantan. Terus kita mau membedakan perkutut yang betina. Kita mau lihat perkutut yang betina itu perbedaannya seperti ini. Nah, ini mau diambilin perkutut yang betina itu kayak lebih kecil, tapi dia agresif gitu. Agresif untuk melihat. Ini yang lebih besar. Tahu? Ini perkutut yang betina. Biasanya kalau betina itu setahun berapa kali, Pak, dia apa netesnya? Setahun cukup. Nah, ini perkutut betina ya. Beda kayak tadi. Untuk yang perkutut betina ini tidak bengkok ya. Paruhnya itu tidak bengkok. Terus matanya itu lebih kecil. Terlihat lebih agak sayup-sayup, dan bulunya itu putihnya agak sedikit. Terus gimana? Nah, putihnya ini agak lebih banyak daripada yang jantan. Terus kakinya itu lebih lemas daripada yang laki. Kalau yang laki itu kayak lebih mencekram. Tapi beda ini sama yang betina, sama yang perempuan, sama yang laki gitu. Oke guys, jadi itulah perbedaan dari perkutut jantan dan betina. Mungkin itu saja, nanti bisa buat untuk referensi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman.